What's up, man? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Kali ini gue ada project pembuatan jok baru untuk gue sendiri, untuk gue pasangin dengan knalpot kolong. Tuh, ini dia joknya. Nih, ini gue sebutin speknya sedikit aja ya teman-teman, karena memang juga nggak banyak perubahan, cuma desainnya aja gue sesuaikan dengan kebutuhan gue ya teman-teman. Ini gue pakai kulit jok Ambitech, kalau kata tukang joknya sih ori, dan yang paling bagus di tokonya gitu teman-teman. Dan untuk cover bawahnya ini gue pakai jok perahu gue yang sebelumnya, jadi daripada gue buang mendingan gue pakai lagi karena masih bagus teman-teman. Dan yang paling wow dari jok ini teman-teman, ini jok paprasan tapi busanya empuk banget karena gue pakai busa bawaan dari motor erking gue teman-teman. Tuh, nanti videonya gue masukin ke dalam. Ini gue nggak tahu kenapa ya teman-teman, itu jok dari erking itu busanya nggak tahu kok bisa empuk banget teman-teman buat jok bawaannya. Makanya gue sayang banget gue buang waktu itu, jadi gue simpen dan gue pakai di sini. Ini jadi jok kesayangan gue nanti ini. Wah, enak banget gitu teman-teman. Nah, ini terus di samping kanan kirinya nih, kalau kalian perhatiin, ini gue papras jebret. Nah, kalian kan enggak nih, ini hanya lebar doang nih, bawahnya ini ngotak ke bawah. Nah, ini enggak gua papras tuh, seret. Ini tempat paha orang yang depan, dan ini gua papras juga nih, seret, untuk pahanya pembonceng, walaupun gua nanti enggak gua pakai buat boncengan sih sebenarnya gitu teman-teman. Nah, ini gua bikin agak panjang karena kadang-kadang kalau buat jalan jauh tuh gua suka pegel, jadi pantat agak gua mundurin jebret biar pahanya masuk ke sini dan gua enggak pegel gitu teman-teman. Yang jelas ini jok perahu mungkin gue bilang paling nyaman ya, karena sebelumnya tuh keras banget asli, di pantat tuh pedes banget teman-teman. Oke, penampakannya seperti apa nanti gue pasangin, bentar ya. Penampakannya kurang lebih kayak gitu teman-teman tuh. Jadi behel belakang itu nggak gue copot karena menurut gue bagus, dan tuh lihat ngikutin garis dari tankinya ngikut ke belakang. Nah, ini ntar sebenarnya pengen gue pasangin dengan knalpot kolong gue teman-teman, knalpot kolong yang S Performance itu. Nah, gue rasa masuk banget nih, tuh kan nih, kalian bisa lihat coakannya nih, seksi banget sih kalau kata gue mah. Tuh lihat ya kan, ramping, nggak kelihatan gemuk kayak pakai yang itu tuh, walaupun nggak ada otot-ototnya kayak yang itu, tapi ini empuk banget. Gitu teman-teman, ini fungsinya ya memang buat pemakaian pribadi gue sendiri dan untuk jarak jauh teman-teman. Nih pak perasaannya seksi banget sih, anjay. Jadi tadi abisnya berapa ya, abisnya tuh 150, cuma orangnya gue kasih tip 10.000 karena memang kerjaannya bagus, jadi total 160. Mungkin jasa paprasnya tadi kan 50 kali ya, kulit joknya tuh 100-an lah kira-kira. Itu teman-teman, gimana menurut kalian? Menurut gue sih ini asik banget. Jadi nanti buat belok tuh nyaman, tuh lihat. Buat belok nyaman, buat jalan kenceng dan lurus itu nyaman, jalan jauh nyaman. Ih. Mantep banget sih. Oke teman-teman, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Thanks for watching, dan jangan lupa utamakan kenyamanan baru penampilan teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.